kopi teh gelas poin ep sari mi gelas Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mr. Han. Oke, di video kali ini kita bakal nge-reaction video random kiriman dari kalian lagi nih ya teman-teman. Punten mamang. Oh ya, untuk video masa ke masa kayaknya dalam minggu ini yang terbakal aku coba posting ya di tab komunitas ya teman-teman. Masa ke masa apa yang bakal kita bikin untuk video selanjutnya? Oke. So, oke, langsung aja kali ya untuk masuk ke reaction videonya kan. Tapi seperti biasa nih, pastikan dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah dulu ya, beserta tombol loncengnya, biar kalau aku update video baru, kalian bakal langsung dapat notifikasinya. Oh iya, jangan lupa di like juga guys untuk setiap videonya aku reaction ya. Makasih. Oke. Okay. So, langsung aja nih masuk ke reaction videonya ya kan. Let's go. Lu napa, Yen? Enggak, Bang. Kok sedih begitu? Ya malah nangis. Cerita aja cerita, sok aja. Lah bukan gua sakit hati aja, Bang. Masa sih gua kagak boleh makan sama saudari sendiri, Bang? Tumben-tumbenan ya kan kucing oranye kalah sama kucing lain ya. Agak lain memang ya untuk kucing oranye satu nih ya. Bahkan sampai nangis-nangis juga tadi guys. Oh pantesan, ternyata saudaranya ini tadi warnanya ada oranye terus ada hitamnya juga guys. Jadi kayak lebih powerful kayaknya, lebih berani daripada si oranye itu sendiri ya. Padahal setahu aku nggak ada ya kasta tertinggi selain kucing oranye ya. Ternyata kucing belang tiga kayak gini lebih berani ya. Bener lu, yang jadi jagoan lu. Gaplok lu sekali lagi lu ntar lu. Ketika ditempel sama bus, oke. Okay. Woi, woi, woi. Mepet sob. Waduh, NPM. Agak ngeri ya. Ya mana biasanya yang ngoyot naik motor ya kan yang nempel bus, ini malah busnya guys yang nempel kita ya. Jadi berasa lebih ngeri aja ya kan. Karena yang nempel badannya segede gaban kayak gitu ya. Kebalik ini guys, biasanya yang ngoyot yang nempel-nempel ya. Uy, mengerikan. Lah. Oh. Oke. Okay. Wah, enggak kena. Ah, meledak. Astaga. Aduh, ini aku psikopat enggak sih ngetawain orang-orang yang lagi jatuh ya kan? Aku rada bingung saya harus menanggapinya kayak gimana, tapi ketawa aja ya guys karena emang lucu ya guys ya kalau lihat-lihat ya. Apalagi abang-abang yang kepalanya bentol tadi itu mengingatkan aku sama Jadjit yang pakai topi ya. Pas banget kayak gitu kesemutukannya. Dua tiga besi berani, namakan air yang sangat berani. Okay. Wah, artisnya SJM nih ya. Ratu Maher. Let's go. Anjas. Bah, ngeri lah. Full basuri, full ganteng udah ya. SJM Trans Ratu Maher ya, ini untuk masa kemasannya udah pernah kita bikin ya kan. Seperti biasa, busnya itu sendiri tetap ganteng ya kan, tetap berkarisma, tetap mengular seperti biasanya ya. Nggak banyak perubahan sih untuk unitnya daripada SJM Trans Ratu Maher ini, tapi untuk unitnya sendiri dari dulu tetap mempesona ya. Keren-keren. Good job! Oh, just di sinematik ya. Waduh. Lalalalah. Ketika kucing oranye di sinematik ini bukan yang nangis-nangisan tadi kayaknya ya untuk kucing oranye ya. Ini yang terlihat lebih sangar, lebih gagah, lebih berwibawa ya. Ini ya guys ya selayaknya kucing oranye ya. Ditambah tadi ada momen muter-muter kepala kayak lagi mulet kayak gitu ya. Yang mulet pasti kepele. Kamu boleh nyupir, tapi jangan jadi supir.
ucap ayah kepada anak. Oke. Gak apa-apa ya nyopir dan kamu bisa nyopir, tapi kamu harus bisa jadi bos di antara supir-supirmu kelak. Jadi ya, pesan ayahnya itu sekedar bisa nyopir aja, tapi jangan jadi supir ya. Ya mungkin pesan orang tuanya cukup ayahnya aja yang jadi supir, untuk anaknya harus lebih baik daripada supir. Mungkin maksudnya kayak gitu ya guys ya. Karena yang keinginan orang tua seperti biasa pengen lebih baik daripada dirinya sendiri ya kan. Tebu nih. Wah. Seniornya datang guys. Waduh. Wah, keren-keren. Aku nggak fokus sih sama tulisannya, tapi yang bikin aku salfok tadi ketika kedatangan umplung satu ini ya guys ya. Kesannya itu kayak senior yang baru datang kayak gitu ya kan. Waduh. Yang namanya senior ya muatannya dikit-dikit aja lah ya. Seniornya mah santuy lah ya, menikmati masa-masa tua guys. Loh. Wah seru ya. Anjluk-anjlukan kayak gitu guys tuh. Hei, glek. Glek, woy ada yang kosong. Aku nggak tahu ya guys untuk lokasi wisatanya ini di mana. Buat kalian yang tahu mungkin bisa tulis aja di kolom komentar ya. Tapi aku ngeliat video ini malah inget sama ini guys, video jadul yang ngetes mobil Jeep itu ya. Asli aku malah inget ke situ karena momennya itu mirip-mirip guys dengan video ini tadi ya. Kenal tidak, stranger? Ah, betul. Maksudnya itu mereka ini sebenarnya nggak saling kenal kayak gitu ya, tapi saling sapa kayak gitu guys. Karena mungkin kebetulan ya busnya itu lagi papasan kayak gitu ya. Jadi udahlah, dada-dada aja ya kan di jendela ya guys ya. Basuri terbalik. Oke. Norma. Oke. Oh iya ya. Aku pernah dengar guys Basuri ini, tapi dengan bus yang berbeda ya. Ternyata ini ya guys ya pemilik asli daripada Basuri terbaliknya itu ya. Aku baru ngeh aja sih. Tapi terima kasih nih ya untuk Ayu Nur Al-Zahra ya yang udah nge-mention aku ya tentang Basuri terbalik ini guys. Nice lah ya untuk mentionnya. Thank you. Good job. Basuri tidak terbalik. Oke, tidak terbalik. Lah. Betul. Aduh, kacau. Astaga. Ah, ini rada ngadi-ngadi ya. Iya sih, Basurinya nggak terbalik ya. Oh, tapi busnya itu sendiri yang jalannya kebalik ya. Aduh, ini rada ngadi-ngadi sendiri yang ngedit ya. Udahlah ya, rada ngadi-ngadi emang guys. Wow. The real Basuri terbalik. Oke, apalagi nih. Lah, ini kayak yang tadi guys. Kebalik lagi ya. Astaga. Nah kalau yang ini rada bener sih, the real Basuri terbalik ya. Karena untuk nada Basuri sekaligus busnya juga, itu dua-duanya kebalik ya. Jadi nggak ada yang salah satu doang guys. Dua-duanya ikutan kebalik ya. Udah ini yang paling bener udah ya. Nggak bisa disalahkan lagi guys. Ini udah yang paling bener ya. Nice. Mancing mania. Ditampol. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Arigato.